Polres. Ini kegiatan gotong royong Polres ini dalam rangka apa, Pak? Melakukan kegiatan di destinasi wisata ini? Baik, yang pertama kami dari Polres Samosir beserta jajaran melaksanakan gotong royong pembersihan atau kuve di Desa Situngkir ini bersama Pak Kepala Desa dan masyarakat dalam rangka mendukung program pemerintah dan program dari Bapak Kapolri serta Bapak Kapolda Sumatera Utara, di mana Kabupaten Samosir menjadi salah satu destinasi wisata. Sehingga kami melihat objek-objek wisata seperti di dermaga Pelabuhan Jetty ini yang pernah dikunjungi oleh Bapak Presiden Jokowi. Ya. Kapan dikunjungi? Juli 2019. Ya, jadi Pak Presiden Jokowi bulan Juli tahun 2019 pernah ke tempat ini. Nah, tentunya kami tetap menjaga dan memelihara keamanan dan kebersihan. Kita lihat sekarang tempat ini sudah bersih kembali, harapan kami dan kepala desa dan seluruh masyarakat kiranya Desa Situngkir ini, dermaga Pelabuhan Jetty ini tetap menjadi salah satu ikon yang diperhatikan oleh pemerintah dan tempat objek wisata di Kabupaten Samosir. Demikian. Kemarin beberapa media menyoroti tentang kebersihan dan rusaknya beberapa fasilitas di sini, Pak. Nah, sekarang sudah diperbaiki. Rencana kedepannya ada lagi, Pak, untuk memperbaiki atau membersihkan tempat ini, Pak. Baik. Jadi ke depan kami akan berkoordinasi dengan pihak Pemkab Kabupaten Samosir dalam hal ini Dinas Pariwisata untuk tetap menjaga situasi dan kebersihan termasuk jalan di tempat ini, sehingga nantinya masyarakat ataupun wisatawan yang datang kemari merasa nyaman dan melihat keindahan serta kebersihan di Pelabuhan Dermaga Jetty ini. Demikian. Baik, jadi tindak lanjut kemarin peresmian pos polisi pariwisata oleh Bapak Kapolda dan launching bersama Bapak Kapolri, kami Polres Samosir siap mendukung. Salah satunya dengan melaksanakan gotong royong. Jadi saya programkan setiap Jumat kami akan melaksanakan gotong royong ke tempat-tempat objek wisata di Kabupaten Samosir ini. Sekaligus dalam rangka bulan suci Ramadan ini, kami membentuk tetap menjaga kesehatan, baik yang beragama Islam, yang melaksanakan puasa, dan yang tidak melaksanakan puasa. Kita tetap menjaga kesehatan, kemudian menjaga hubungan dengan masyarakat. Sehingga ke depan, hubungan antara masyarakat dan Polres Samosir tetap terjalin dengan baik. Demikian. Ini hanya melibatkan hanya Polres dan kepala desa setempat, Pak, ya? Ya, ini kita libatkan ada ibu-ibu juga, ya, masyarakat, masyarakat ya, setempat, supaya lebih dekat lagi. Nah, jadi program kami akan menempatkan polisi pariwisata, walaupun dengan keterbatasan jumlah personil, namun kami akan membuat rencana pengamanan di mana tempat-tempat wisata, khususnya untuk mengikuti protokol kesehatan. Ya, kita lihat. Selain spanduk gotong royong, kami juga sudah membuat spanduk-spanduk agar masyarakat mengikuti protokol kesehatan. Demikian. Yang pertama kemarin di Desa Tomok, Patung Sigale-Gale, kemudian makam Raja Sidabutar juga di Desa Tomok, Kecamatan Semanindo, di mana kemarin kru TV Polri juga sudah meliput atas perintah dari Bapak Kapolda Sumatera Utara. Kemudian rencana kami akan menempatkan polisi warit pariwisata di Sibiabea dan tempat air terjun Efrata. Jadi nanti kami akan bagi personil Polsek dan Polres ya untuk pengamanan ya, baik itu secara stasioner maupun di tempat. Demikian. Pak Kepala Desa, ini kan sudah dibersihkan oleh Polres Samosir, kita apresiasi luar biasa. Kemarin beberapa waktu lalu media menyoroti atas rusaknya fasilitas dan juga semak belukar yang ada di sekitar sini. Apakah tidak ada selama ini dukungan Dinas Pariwisata untuk membersihkan ini, Pak? Terima kasih buat rekan media. Sebelumnya memang kita selalu berkoordinasi dengan pariwisata. Tapi di sela-sela di pandemi ini, mungkin keterbatasan atau kekurang siapan
seluruh elemen masyarakat juga selalu menjaga protokol kesehatan. Tapi tidak datang ya? Tidak datang melakukan kebersihan seperti lakukan Polres ini ya? Iya, karena sempat melular kemarin di situ ya, kan? Iya, kurang lebih begitu lah. Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa atas ridho-Nya bisa kita semua berkumpul di sini penuh dengan sukacita dan tidak kurang suatu apapun. Kami, Kepala Desa Situngkir, mewakili seluruh warga kami, warga Desa Situngkir, Pak. Secara khusus kami sampaikan ucapan terima kasih kami yang tidak terhitung, yang tidak ternilai buat Bapak Kapolres Samosir, Bapak AKBP Joshua Tampubulon. Kami mengucapkan terima kasih banyak, Pak, atas kunjungan dan gotong royong bersama Polres Samosir, seluruh elemen masyarakat, pemerintah desa, tokoh masyarakat Desa Situngkir. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak, Pak, atas kedatangan Bapak Kapolres Samosir beserta personil Polres Samosir. Izinkan kami juga, Pak, dari desa memberikan sebagai ucapan terima kasih kami, Pak, buat Bapak Kapolres kami sebagai cendramata dari desa, Pak. Ini sebagai cendramata dari kami Desa Situngkir, Pak, buat Kapolres kita AKBP Joshua Tampubulon, Kapolres Samosir. Nah, mulai Pak. Luar biasa.